Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan menghadiri pertauliahan putera baginda Tengku Hassanal di Royal Military Academy Sandhurst kira-kira 60 km dari London. Tengku Hassanal, 24 tahun, adalah antara 242 pegawai kadet yang ditauliahkan di pebarisan tamat latihan yang dirasmikan oleh Sophie, Countess of Wessex sebagai mewakili Ratu Elizabeth II. Yang di-Pertuan Agong diberi penghormatan untuk menerima tabik hormat perbarisan. Pebarisan berdaulat ini menandakan berakhirnya latihan tentera selama 44 minggu. Very proud today. I think it's a big day for this young man. And now it's going to the real world. And I hope that has given him a lot of lesson to be a real leader of the future. Seorang lagi rakyat Malaysia, Muhammad Muiz Muzamil Mukhtar, turut ditauliahkan di majlis ini. Tengku Hassanal bertitah, baginda telah menempuh latihan ketenteraan yang cukup mencabar di akademi ini di mana ia telah mengajar baginda erti kesabaran dan kerjasama. Latihan ini adalah satu latihan yang amat susah dan juga it's a testing course. Test your mentality and your fitness. Apa yang saya akan buat selepas Sandhurst, saya akan balik ke kampung saya, ke Pahang, dan saya akan bersama dengan orang kampung saya, round-round tengok kampung-kampung di semua daerah dan juga tolong sebanyaknya kepada negeri saya. Ternyata acara kemuncak lawatan khas diraja ini adalah menghadiri pebarisan tamat latihan anak de baginda berdua di mana Yang di-Pertuan Agong sendiri pernah menimba ilmu ketenteraan di akademi ini pada tahun 1978 hingga 1979. Haliza Hashim, Sandhurst, UK.